Alhamdulillah, lama jugalah menunggu baja ni nak sampai. Yang ni yang paling lama. Ini dah seminggu sampai tapi Sarah belum ada mood nak buka baja. Okey, ini semua baja lah. Okey, untuk baja pokok-pokok Sarah. Oh, Sarah beli kat Shopee. Ini dah. Hari ini baru Sarah kajian nak buka. Then kita beli video kan. Okey. Okey, jom kita tengok baja apa yang Sarah beli. Okey, moga lain kali barang cepat sampai lah. Kalau pokok-pokok lagi lah kan, sayang kita menunggu. Okey, jom Sarah buka dulu. Mana gunting Sarah? Alamak, kejap Sarah cari gunting. Okey, Sarah buka dulu. Okey, ini Sarah beli baju udang. Baju udang Sarah beli 5 pack. Okey, untuk 1 kilo. Okey, ini. Okey, 5 untuk 1 kilo. Ini dia rupa baju udang. Okey. Ini nanti Sarah buat campuran lah dengan baja lain nanti. Okey, untuk memudahkan Sarah membaca sekali je. Satu kali semua satu baju ni Sarah campurkan dia. Okey, ini baju udang lagi. Okey, ini Sarah beli. Ni kek, okay. Dia organik untuk membunuh sesetengah serangga perosak yang ada di dalam tanah. Okay, selain itu dia boleh juga dijadikan sebagai baja juga. Ini baru pertama kali Sarah nak guna. Ini Sarah nak cuba nak gaul dalam tanah nantilah. Okay. And then ini baju apa ni? Okey, baju ayam. Okey, kita buka pasal yang ni lagi. Okey, ini Sarah beli baju tai ayam di baju quality premium 100% organik. Tidak membakar akar. Okey, eloklah. Okay, dia tidak membakar akar sebab guna untuk pelbagai jenis tanaman. Okay, proses dengan bioorganisma. Alhamdulillah, rasanya beli baju kopi tapi tak ada baju kopi kat sini. Alamak, ini silap hantar ni. Ini baju tai ayam ni, tinja ayam ni. Sarah tak order, Sarah order baju kopi. Okay, baju kopi 2 pack dengan neem cake. Okay, neem cake. Okay. Okay, ini Sarah dah aduk dah. Sarah guna baju organik ayam 2 kg. Baju udang, Sarah guna, ini Sarah beli 1 kg tapi Sarah guna 500 gram je, setengah kilo. Okay. Dan ini neem cake. Okay, Sarah ambil dalam 2 scoop. 2 scoop ni lah. Okay, 2 scoop Sarah guna. Okay, ha. Okay, itu je. Okay, jangan lupa kalau korang ada baju kopi, masukkan baju kopi. Okay, sebab baju kopi Sarah order tapi sila dia silap hantar. Okay, Sarah guna je apa yang ada. Okay, inilah dia. Bila dah dia aduk-aduk, macam inilah jadinya. Okay, baju ayam. Baju ayam ni Sarah guna baju serbuk. Okay, baju ayam dengan baju udang. Okay, lepas tu ningkit. Lepas tu kalau ada baju kopi, okay, masukkan baju kopi sekali. Okay, sebelum Sarah letak baju, Sarah gembur. Gemburkan tanah dulu. Okay, Sarah nak gembur tanah. Okay, semoga baju yang kita letak nanti dia cepat meresap masuk ke dalam tanah. Okay, dan pokok pun cepat mengambil nutrien daripada baja tersebut lah. Okay, hati-hati tau. Gembur tanah pun ada cara dia juga. Tengok Sarah gemburkan dari, Sarah ambil dari tepi masuk ke dalam. Okay, bawa ke tengah dia punya tanah tu. Okay, dah siap gembur tanah. Sarah nak letak baja.
Okey, baru kita letak baja. Okey, saya dah guna scoop ni. Dua, kiranya macam dua sudu besar lah. Okey, untuk pasu yang besar. Kalau korang perasan kat pasu, kat kedai Iko. Iko ataupun kedai RM2, dia ada jual pasu yang besar macam ni. Kadang dia ada warna putih kan. Ini warna kopi gitu. Okey, saya dah letak dua sudu besar. Okey, kalau untuk pasu yang kecil sikit, boleh letak satu sudu besar lah. Okey, letak di sekeliling tepi-tepi pasu je. Okey, alhamdulillah lepas kita membaja terus siram. Okey, sekarang ni saya membaja tiap minggu baja. Okey, tiap minggu saya bagi baja. Kalau dulu 2 minggu sekali saya bagi baja, tapi sekarang saya bagi baja seminggu sekali dan alhamdulillah nampak keberkesanan pokok memang bezalah dulu dengan sekarang. Okey, alhamdulillah. Okey, kena set time lah. Okey, seminggu sekali membaja. Dan seminggu sekali juga saya akan buat perawatan untuk pokok lah. Sembur racun serangga. Okey, kena set hari apa. Hari apa kita nak membaja dan hari apa kita nak sembur pokok untuk racun serangga. Okey, moga pokok kita sihat cantik. Okey, untuk pokok yang cantik memang nak kena penjagaan yang rapi sikit. Okey. Alhamdulillah. Okey, setakat ini saja video daripada Sarah. Sekadar daripada Sarah. Okey, kita jumpa lagi. Semoga korang seronok dan jangan lupa yang dah like and subscribe tu. Sarah ucapkan terima kasih buat korang yang setia. Yang baru support Sarah, terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Thank you tau yang dah subscribe semua tu.